Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, berjumpa lagi dengan Bangku Story ya guys. Kali ini liputan arus mudik Lebaran 2024 ya guys. Ini adalah posisi di Baru Pring, Desa Linggapura ya. Jadi dari arah Prokerto setelah SPBU Kalisalak menjelang Linggapura, di mana Linggapura itu ada pertigaan dan pasar, sehingga ini arus kendaraan yang ke arah utara atau menuju Tegal atau menuju Jakarta itu terjadi kemacetan guys. Ini kurang lebih dari Linggapura jaraknya sekitar 5 kilo ya guys, 5 kilo dari Linggapura nih, di Baru Pring nih ada bis Murni Jaya, ada nganter, wah Lebaran mau pakai motor baru ya guys. Nah ini ke selatan itu udah berhenti ya guys, macet ini di Baru Pring atau 5 kilo sebelum Linggapura ya guys. Coba kita lihat ke utaranya nanti sampai Linggapura. Ini pukul 11 siang ya guys, pukul 11 siang guys. Oke, kita coba cek di Linggapuranya ya guys, atau nanti di Balai Kambang di tikungan yang letter S itu guys, seperti apa. Jangan lupa subscribe Bangku Story di YouTube, mantap. Ya guys, ini di tikungan Balai Kambang ya, ini sudah mulai merayap ya, mulai berjalan. Kalau tadi di Baru Pring kan berhenti total, ini sudah mulai berjalan guys. Sepertinya tadi ada memang sengaja di stop ya oleh polisi untuk memberi kesempatan agar yang dari utara menuju selatan dari arah Tegal ke Prokerto itu bisa lancar ya, sehingga dilakukan stop atau antrian ya, sehingga yang berjalan tadi hanya dari arah Tegal menuju Prokerto. Ini sudah dibuka lagi, sudah mulai berjalan dari arah selatan, namun itu telah tampak berhenti juga guys. Ini karena emang crowded ya di pasar Linggapura. Ini polisi sudah turun ya. Ya ini untuk para mudik yang masih di Jakarta dan menunggu jemputan travel ya, travel plat hitam itu pasti akan terlambat ya guys. Karena ini memang situasi di Jawa, khususnya di Jawa Tengah, di Bumiayu ini ya, di kawasan Bumiayu, di Linggapura tepatnya. Ini hamin 4 seperti ini guys, ini hari Sabtu, hamin 4 Lebaran ya. Ini bis Sinar Jaya, tentu mau menjemput pemudik ya. Ini sampai jam berapa sampai Jakarta ya guys. Ya, demikian guys posisi di Balai Kambang ya, tikungan Balai Kambang Linggapura. Nanti kita coba cek di Linggapuranya seperti apa. Mobil mogok dipinggirkan dulu ya, supaya tidak mengganggu, karena ini manuver untuk tikungan di sini harus benar-benar safe ya. Itu terpaksa dipinggirkan, ada pickup mogok dibantu oleh Pak Polisi. Ya, ini masih di Balai Kambang di tikungan kedua kalau dari arah selatan ya guys. Ini merayap, kalau tadi berhenti ini sudah mulai merayap lagi guys. Ini dari arah Bumiayu atau dari Prokerto sudah mulai berjalan juga. Yang dari arah Tegal dari arah Jakarta juga jalan. Ini kurang lebih 2 km menjelang pasar Linggapura ya. Ya guys, ini Bang Fu bisa bergerak cepat ya, karena pakai sepeda motor guys. Ini sudah didudukan 1 km menjelang pasar Linggapura guys. Jadi untuk yang mau bepergian jarak pendek, mending pakai motor guys, mending pakai motor ya. Ini relatif lancar, padat merayap. Tadi hanya di Balai Kambang ya, di tikungan yang letter S yang sempat stuck ya. Ya guys, ini didudukan pukul 11.20-an ya. Ini apa, jet bus, bus pariwisata ngangkutin pemudik. Ya guys, ya
Ya itu di belakang desa apa ya, warna merah, Agramas atau apa ya? Sepertinya Agramas ya. Agramas. Iya. Oh, sumber alam ya. Ferry-nya sekarang bagus banget ya. C16 sumber alam. Punya Ko Antoni. Yang YouTube-nya banyak subscribernya ya. Bagus-bagus sekarang ya. Dulu livery-nya putih biru, sekarang warna-warni ya. Ada merah, kuning, hijau, biru, hitam, putih ya. Ini RK 280 ABS Euro 4. Legacy Hino RK ya, guys. Ya guys, ini situasi di depan Pasar Linggapura, guys. Tuh pasarnya ya. Pasar Linggapura. Itu juga ada pembatas jalan sebenarnya. Nah, titik kemacetan di sana ada pertigaan yang menuju ke Guci ya. Sehingga macet. Harus antri di sana. Ini di Linggapura, guys. Yang terkenal suka bikin macet itu pasarnya karena ada pertigaan. Ya. Sekarang relatif lancar ya. Padat merayap. Ini hari H-4 Lebaran. Mungkin nanti sore mulai ramai karena yang dari Jakarta berangkat pagi belum sampai sini ya. Apalagi besok hari Wage, pasaran Wage, guys, harus ekstra hati-hati karena pasti pasaran Wage Bumbai itu ramai sekali, guys. Oke, demikian guys pantauan Bangku atas mudik Lebaran di H-4 ya. Antara Kali Salak SPBU menuju Linggapura, guys. Ya, terima kasih guys telah menonton video ini dan nantikan video-video berikutnya ya, guys. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya, guys, agar bisa melihat atau menonton video-video terbaru dari Bang Fu Story. Terima kasih, selamat berpuasa bagi yang berpuasa ya, guys. Kalau yang nggak berpuasa ya terserah, itu kan hak Anda ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang apa? Orang terpenak. Kayak kue.